Hari raya, hari tanpa masalah ke? Alamak, alamak, alamak. Eid Mubarak. Semua mesti excited sambut raya hari ini kan? Sambil makan-makan juadah raya tu, mari dengarkan 3 rahsia Hari Raya Aidilfitri yang pasti ramai tak tahu. InsyaAllah, amal soleh yang dah kita lakukan sepanjang Ramadan yang lalu diterima oleh Allah SWT dan Hari Raya ini dapat disambut dengan penuh kegembiraan. Eid berasal dari perkataan Arab yang bermaksud festival atau pesta dan Aidilfitri bermaksud perayaan berbuka puasa. Tiga rahsia Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri diraikan sempena kemenangan tentera Islam dalam Perang Badar dan kejayaan mereka dalam menunaikan puasa Ramadan ketika perang berlangsung. Sebelum penyebaran agama Islam, masyarakat Arab menyambut dua perayaan yang dikenali sebagai Hari An-Nairuz dan Al-Maharajan yang disambut dengan nyanyian, tarian dan minuman keras. Memakai baju baru semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri adalah digalakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW telah bersabda, "Maka aku sangat menyukai pada dua hari raya ini. Manusia keluar dengan pakaian terbaik ia temukan." Amalan berhias dan memakai wangian juga adalah digalakkan pada Hari Raya Aidilfitri. Semoga gembira di hari yang mulia ini. Salah dan silap harap dimaaf. Kami di Ibnu Sina Wellness mengucapkan selamat.